terjerat, perangkap, terperangkap, terjerat, menyesal, itu menjadi cerita banyak yang kita dengarkan. Entah berapa kawan ada di sana, menangis, meraung, coba untuk melepas diri. Tapi banyak sekali yang tak berdaya, sehingga mereka habis di sana. Namun ada juga yang beruntung bisa lepas karena berubah dalam kehidupan, menyesali semua kejahatan. Namun dia harus membayar harga yang mahal, terbuang separuh perjalanan kehidupan, dan di sisa waktu pun ia harus memperbaiki apa yang sudah rusak dalam jalan yang dilalui. Bibir jahat penuh dengan hujat, itu memang mengerikan. Karena itu patutlah kita berhati-hati dengan tiap kata. Pikirkan sebelum melontarkannya. Jangan sampai kata jahat terucap sehingga bukan pesan yang diterima telinga kawan, tapi hujat yang menyakitkan. Bukan harapan yang dibangun oleh ucapan, tapi seperti gong kematian dikumandangkan. Kebencian akan terus bertumbuh kembang karena bibir jahat yang tak terkendali, menimbulkan permusuhan abadi. Itu sangat menyedihkan. Jaga bibir kita, jangan sampai kata jahat terucap dari sana. Perhatikan tiap-tiap langkah supaya jangan kita menjadi hancur dalam perjalanan kehidupan. Semoga Anda dan saya bijaksana.